这个怪物，但还留有一丝神智呀，还是老大厉害。老大，您这是？恶心，本老虎，哎呀哎！Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan yes, sudah mau masuk ke bulan puasa aja nih guys. Semangat buat kita semua yang berpuasa. Jangan setengah-setengah ya kalau bisa ya. Nanti ketika puasa bakal Mimin temani dengan video-video toho menarik biar kalian gak bosan ngabuburit ya kan. Oke. So di part 112 episode 114 Legend Shuangian hari ini, kita semua bakal melihat nanti bakal muncul sosok manusia di sana guys. Hah? Katanya udah gak ada manusia? Kok tiba-tiba ada yang muncul nih? Siapakah dia? Dan sekuat apakah orang tersebut? Mantap. So, kalau kita tarik ulur sedikit buat part kemarin, itu agak unik guys, tentu saja. Monster yang bernama Mosi ini, walaupun dia dilihat sebagai monster mengerikan, tetapi dia bisa melindungi Suyang dan kawan-kawannya dari serangan monster lain. Jadi seakan-akan monster ini itu memiliki kesadaran sendiri guys. Bahkan bisa melindungi Yang Nian, anaknya. Barulah Suyang tunjukkan sosok asli dari si Mosi. Yang ternyata, dia itu ibunya si Yang Nian guys. Tetapi tubuhnya itu udah jadi tubuh monster. Nah dari situlah terungkap, kalau sebenarnya penduduk di dunia Chima ini semuanya berubah menjadi monster, dan Suyang menebak pelaku utama yang membuat mereka menjadi seperti ini pastilah para dewa guys. Namun jikalau memang benar para dewa, lantas katanya kan para dewa itu sudah dihancurkan atau dibantai habis oleh Master Cui atau gurunya Suyang. Tapi kok ada yang lolos gitu loh ya kan? Gimana bisa terpengaruh? Gimanakah caranya? So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guysku. Tentu kesaktian Suyang sudah tidak perlu diragukan. Walaupun sang monster terlihat mengerikan, tetapi masih memiliki kesadaran. Apalagi kesadaran kasih sayang kepada sang anak. Namun aura energi monster di sana itu langsung diserap oleh Suyang dan dia bentuk menjadi sebuah pil. Pil tersebut diberikan kepada Manhou untuk dimurnikan dan dibersihkan, diberikan kekuatan ilahi. Barulah setelah pil itu bersih, Suyang memberikannya ke dalam tubuhnya Mosi. Ledakan besar pun terjadi kepada tubuhnya. Aura menakutkan dilancarkan ke semua arah. Yang ternyata guys, Suyang memberikan pil Tao Surgawi. Dengan pil ini bisa membuat ibunya masuk kembali ke reinkarnasi Tao Surgawi. Dan dengan begitu juga, sang ibu bisa menjadi ya seperti manusia lagi, cuman tubuhnya masih tetap tubuh monster guys. Intinya kan kesadaran dan pikirannya udah jadi manusia ya kan? Ledakan terus terjadi dan akhirnya selesai. Tadinya Mosi yang melancarkan aura kekuatan merah, sekarang menjadi biru. Ini sebagai pertanda ia sangat baik. Apa jangan-jangan nanti setelah sembuh dia bisa ngomong ya guys? Sementara itu di sisi lain muncul sosok manusia dari bawah tanah yang bernama Kou Tui. Dia sudah lama tidak keluar karena mengasingkan diri sampai kemunculannya membuat ledakan begitu besar dan si monster di dekat sana itu menyadarinya. Gak perlu waktu lama, monster-monster di sana pun menerjang ke arahnya guys. Tetapi Kou Tui tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Dia mengeluarkan senjata serulingnya untuk menekan para monster. Ini mudah banget. Ditekan sedemikian rupa seakan tidak ada apa-apanya. Kou Tui ingin menyambut beberapa tamu
yang datang ke sini, yaitu Suyang dan kawan-kawannya. Karena udah puluhan ribu tahun nih guys, mereka tidak pernah kedatangan tamu. Jadi ini waktu yang sangat pas, dia ingin membawa para monster untuk menyambut Suyang. Wah, kalau dilihat sih, para monster ini takut sama Kou Tui. Apa jangan-jangan dialah bosnya guys. Sementara itu, benar aja kata Mimin, Moshi setelah sadar itu sekarang bisa ngomong, bahkan memanggil anaknya untuk berpelukan. Kesadarannya sudah pulih seutuhnya guys. Reuni antar anak dan ibu pun semakin kuat dan tentu semakin sedih. Tidak lupa sang ibu berlutut mengucapkan terima kasih karena sudah diselamatkan oleh Suyang. Tentu mereka ingin tahu dong. Apakah Moshi masih mengingat kejadian masa lalu di mana saat itu mereka menjadi monster? Moshi yang mencoba mengingat, kepalanya sakit bukan main. Jadi guys, di masa lalu, dulu dunia Chimai ini penuh akan manusia. Tetapi tiba-tiba muncullah monster-monster yang langsung memakan para manusia guys. Tentu itu membuat kekacauan di mana-mana. Sudah seperti zombie aja ya. Diserang bagaimanapun juga tidak berpengaruh. Inilah sosoknya Moshi sebelum menjadi monster. Dan waktu itu dia masih mengandung Xian Yang dan merupakan putri dari ketua sekte. Benar-benar satu kota itu dibantai habis oleh para manusia yang sudah berubah menjadi monster mengerikan. Nasib untung Moshi dilindungi oleh seorang praktisi yang bernama Yang Song. Di mana Yang Song ini adalah suaminya Moshi guys. Yang Song membawa Moshi ke tempat lebih aman menunggu bala bantuan. Dia sudah mencoba mengirimkan pesan kepada sekte suci Taiyue untuk meminta bantuan. Tetapi para monster ini terus mengejar tanpa henti. Jadi dia tidak ada pilihan selain menutup pintu gua. Biarkan dia bertarung seorang diri dan Moshi tetap aman di dalam gua. Itulah kali terakhir Moshi melihat suaminya guys. Sungguh sedih. Bisa dibilang Moshi ini sangat kuat mentalnya. Karena kalau kalian ingat waktu di awal-awal dia itu kan dirantai ya guys. Nah itu sebenarnya dia merantai dirinya sendiri. Dan saat itu dia sudah mengalami proses mutasi berubah menjadi monster. Dan dia mengurung dirinya sendiri sambil melahirkan si Yang Nian. Kalian bayangkan aja tuh, gimana caranya mengurus seorang anak kecil dengan posisi sudah menjadi seorang monster, bahkan harus merantai dirinya sendiri. Kan gak kebayang guys. Tetapi pertanyaannya, apakah ada keanehan yang terjadi kepada dunia Chimai mereka sebelum para monster ini menyerang? Tentu saja ada. Nah, ini lagi-lagi kelas balik ke masa lalu sebelum para monster menyerang. Waktu itu kota masih aman dan damai. Tetapi tiba-tiba langit mulai berubah dan muncullah sebuah garis putih raksasa gitu guys. Garis tersebut membentuk belahan langit dan menurunkan banyak sekali cahaya putih. Mereka kira itu adalah salju. Tetapi ketika para manusia terkena cahaya putih ini, tubuh mereka langsung mengalami reaksi mengerikan. Di mana dari dalam tubuhnya menyebabkan luka besar, muntah darah sampai pingsan. Nah, itulah alasan mereka menjadi monster. Apa jangan-jangan saat itu para dewa terbangun ya guys, makanya menciptakan bahaya seperti itu. Tetapi tiba-tiba Suyang sadar, ada orang di sana dan menyuruhnya untuk keluar. Dan benar aja tuh, muncullah beberapa monster yang langsung datang menyerang. Tetapi dengan mudah, Suyang hentakkan satu kaki, menghilangkan semua monster yang ada di sana menjadi abu. Namun gak lama dari itu, muncul juga monster lain. Tetapi monster itu langsung dibantai oleh Kou Tui.
si Kautoy muncul-muncul memberikan hormat dan bertindak sok baik. Nah, dia mencoba memperkenalkan dirinya supaya Suyang dan teman-temannya lebih yakin di mana dia merupakan murid dari Sekte Taiyue. Jadi ceritanya, karena ketua Sekte Taiyue merasakan ada kehadiran manusia yang masuk ke dunia cimai mereka, maka Kautoy dikirimkan untuk menemui mereka. Buat kalian lupa, Sekte Taiyue itu pernah diminta bantuan oleh si suaminya Moshi, tetapi tidak direspon, tidak dibantu, bahkan dibiarkan begitu saja. Nah, karena dunia cimai sudah berubah menjadi berbahaya, jadi banyak sekali makhluk abadi dan para praktisi yang hidup berlindung di dunia kecil. Sehingga Kautoy mengajak mereka semua untuk datang ke dunia kecilnya saja dan mencari keamanan. Awalnya sih Sisu yang terdiam ya, tetapi akhirnya dia setuju untuk ikut. Di satu sisi Mimi yakin ini pasti jebakan guys. Karena udah jelas Kautoy ini bukan orang yang baik-baik. Contohnya tadi ketika di awal-awal dia keluar, dirinya tuh ingin menyambut Suyan dan kawan-kawannya dengan membawa beberapa monster. Pasti dia tuh sengaja bertindak sebaik-baik mungkin, menyerang para monster di hadapan Suyan supaya mereka lebih mudah percaya, ya kan? Hayu, kira-kira apakah beneran ada dunia kecil yang disebutkan tadi? So, mari kita lihat di part 113 Lin Chishuangnian di hari Selasa lagi. Jadi guys, nanti kita semua bakal melihat. Ternyata benar mereka memiliki dunia kecil yang dihidupi atau ditinggali oleh banyak sekali praktisi dan para manusia biasa. Suyang dan teman-temannya mau dikeroyok oleh para warga guys, karena mereka dianggap berbahaya. Tetapi nasib untung, muncullah ketua sekte di sana yang menenangkan semua orang. Suyang dan kawan-kawannya dipersilakan untuk masuk ke dalam sekte. Tetapi sepertinya di sini, sang ketua sekte memiliki niat buruk. Dia menatap Suyang dengan tatapan penuh akan kejahatan. Wah, gak beres nih. Ada yang aneh dengan ketua sekte ini, pasti memiliki rencana busuk. Sudah tertebak ya kan? Kita tunggu lagi di part 113 ya guys, Lian Chishuanyan, di hari biasa hari Sabtu. Update lagi nanti buat toto selanjutnya, dan pastinya cuma di sini, Kobi Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.